bayangkan. Oh, kita cut. Aku tak nak cerita pasal benda tu. Sangat sangat jahat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada slot sembang penglipur lara. Okey, hari ni aku nak sembang sikit tentang satu telefilm zaman era pendeka, zaman era kepahlawanan, zaman dunia Kesultanan Melaka. Okey. So tajuk telefilm ni adalah Terlingkah. Jungku Lilin, layar ke atas. Aku berlabuh di lautan api. Hamba pernah berada di dalam istana. Hamba sendiri melihat orang yang baik dijahatkan. Orang yang pandai berkata dinobatkan. Kabarnya Kuda Alfonso membawa kapal perang lebih besar untuk menyerang Melaka. Dan sekarang berada di Goa, merancang untuk melanggar negeri. Masih lagi ada orang seperti Datuk Mandalia yang kita bunuh dulu. Datuk akan dikubunuh oleh Sultan. Kerana kehilangan harta istana. Kita berbunuh sesama sendiri. Sedang musuh sudah di sempadan negeri. Okey. Secara keseluruhannya, impresi aku terhadap filem ni, aku sangat-sangat teruja dengan penceritaan dia. Kerana penceritaan yang disulami dengan suntingan yang sangat baik. Dan semua maklum, aku memang suka dengan filem-filem epik pendeka ni. Okay, so kita tak payah buang masa. Kita teruskan kepada struktur penceritaan filem Terlingkah. Okay, filem ni adalah filem siapa? Siapakah watak utama filem ini? Okay, aku pada mulanya aku merasakan filem ni adalah filem Lok Seiras. Kemudian aku merasakan filem ni adalah filem Indra Seri. Dan aku menonton filem ni daripada pertama kali dia keluar di RTM. Aku menonton lebih kurang 11 kali untuk memastikan cerita ni adalah cerita siapa. Dan akhirnya aku menetapkan bahawa filem ini adalah filem Lok Seiras. Okey, Lok Seiras adalah watak utama dalam filem ini. Dan apa yang ingin Lok Seiras capai? Lok Seiras telah ditugaskan oleh Tun Fatimah untuk mengambil pelakaran kubu pertahanan bangsa Melaka. Dan dia perlu menjaga skrol tersebut sehingga Melaka aman daripada serangan Portugis. Dan akhir sekali, dia perlu mempertahankan skrol dan membuktikan bahawa Megat Pak Wan adalah pembelot istana kepada Indra Seri. Okey, ini adalah benda yang ingin dicapai oleh Lok Seiras. Seterusnya, siapa yang cuba menghalang Lok Seiras? Tuan mesti tahu yang cuba menghalang Lok Seiras adalah Indra Seri. Okey, so apa yang akan terjadi jika Lok Seiras gagal? So nyawa Lok Seiras akan menjadi taruhan. Melaka akan dijajah oleh Portugis. Dalam penceritaan ini kita boleh lihat Portugis telah beberapa kali menyerang Melaka dan gagal. So Megat Pak Wan telah merancang sama kuncu-kuncunya untuk menjual skrol lakaran kubu pertahanan negeri Melaka kepada Portugis sebagai langkah untuk mendapatkan kuasa. Okey, seterusnya kita bercerita tentang arkitek penceritaan, di mana di dalam dunia yatim kita boleh lihat Lok Seiras telah diarahkan oleh Tun Fatimah untuk mengambil ataupun mencuri skrol lakaran kubu pertahanan negeri Melaka dan membawa lari skrol tersebut, kerana Tun Fatimah merasakan skrol tersebut akan diambil ataupun dicuri oleh pembelot istana di atas kelemahan anak Datuk Bendahara. Pada waktu itu, pihak Portugis sentiasa menyerang Melaka namun tidak dapat menembusi kubu pertahanan negeri Melaka. So, Megat Pak Wan telah mengarahkan Indra Seri, iaitu anak endanya seorang Laksmana,
untuk mendapatkan scroll tersebut semula. Di dalam dunia kembara, sewaktu persembunyian Lok Seiras, dia telah dijejaki oleh Indra Sari dan berlaku pertarungan yang maha dahsyat selama 2 hari 2 malam sedang musuh dan pembelot yang merancang segalanya ketawa di istana kan, sanggup mengorbankan darah daging sendiri demi kuasa. Dan aku menonton filem ni, aku merasakan sejarah tidak pernah berbohong. Dan pertarungan itu disaksikan oleh kuncu-kuncu Megat Pak Wan yang ingin merampas scroll lakaran kubu pertahanan tadi. Okay, dalam dunia wira tu sebut, semasa berlakunya pertarungan yang dahsyat tu, masing-masing menunjukkan kehebatan masing-masing sebagai seorang laksamana. Okay, Lok Seiras yang tidak bertuan, hanya mengikut rasa dan tanggungjawabnya sebagai seorang rakyat yang redha dengan ketentuan Allah, merasakan kecewa dengan sikap Indra Sari yang buta menjalankan tugasan tanpa usul periksa. Dan ketika itu juga, Lok Seiras memberitahu kepada Indra Sari yang pembelot sedang melihat apa yang berlaku di antara mereka berdua. Dua laksamana daripada dunia yang berbeza, satu tidak mempunyai tuan dan satu mempunyai tuan, bertarung demi satu benda yang boleh menyelamatkan bangsa Melayu pada waktu itu. Dan aku merasakan filem ni dengan penceritaannya, dengan suntingan yang menceritakan apa yang berlaku, sangat-sangat baik. So seterusnya, di dalam dunia syahid, kita melihat kematian di dalam pertarungan tadi, iaitu Lok Seiras dan Indra Sari telah menggunakan segala ilmu yang dia ada untuk menjaga scroll lakaran kubu pertahanan negeri Melaka. Namun kerana kekerasan hati masing-masing, kedua-duanya menjadi mangsa permainan orang yang gila kuasa dan harta. Mereka berdua mati dan syahid. Namun kematian mereka telah dibela oleh isteri Indra Sari yang mendapat tahu tentang kematian Indra Sari dan Lok Seiras yang dirancang oleh Megat Pak Wan. Okey, dan dia mengambil keputusan untuk membunuh Megat Pak Wan. Maksudnya skrol tersebut jatuh juga ke tangan Portugis dan akhirnya Melaka ditawan dan dijajah. Jadi secara keseluruhannya, kesimpulan akhir dan di akhir cerita, aku sangat-sangat bangga dengan penulis filem ni. Aku sangat-sangat bangga dengan pembikin filem ni kerana berani berpegang kepada satu kepercayaan, iaitu menegakkan keadilan. Dan aku secara ikhlas ni mengatakan, kita memerlukan penceritaan-penceritaan begini dalam kita punya layar perak. Dan kita perlu memikirkan bagaimana nak menjadikan satu cerita yang ada unsur-unsur sejarah untuk diedukasikan kepada kita punya generasi yang akan datang, supaya sejarah tentang orang Melayu ni akan dikenang sehingga akhir hayat. Dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam filem Teringkat. Dan saya kata, kalau korang suka dengan apa yang aku buat, klik subscribe, klik thumbs up, klik loceng dan share video ni, share channel ni kepada semua rakan-rakan anda, kerana aku dalam misi menjejak 1,000 subscriber. Jadi dengan bantuan kalian, aku mengharapkan misi aku tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut opera juga.